Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dikukuhkan menjadi Orang Toraja pada Minggu 26 November 2023. Prosesi itu dilakukan di Kolam Makale Toraja, Sulawesi Selatan. Gibran dan istrinya Selvi Ananda mengenakan pakaian adat serba putih. Para tokoh adat kemudian membentangkan kain sepanjang 3 meter lebih yang ujungnya dipegang Gibran. Salah satu tokoh adat kemudian menyampaikan Gibran akan tergabung ke dalam salah satu tongkonan Toraja. Ia kemudian menawarkan kesediaan Gibran menjadi orang Toraja mulai hari ini. Mas Gibran boleh dipanggil Laso Pindah. Sebagai alat tumpangan, ini adalah untuk garisan bagi kami, anak-anak pewaris Toraja. Bahwa di atas pundak Mas Gibran mulai hari ini, kami menambatkan dan menggantungkan harapan dan doa-doa tumpangan dan seluruh masyarakat Toraja. Penuh harapan bahwa semoga Mas Gibran bisa membantu tugas dan tanggung jawab sebagai anak tongkonan dari tongkonan Lalangan dan sebagai anak Toraja yang tidak pernah melupakan tanah kelahirannya. Gibran kemudian melakukan beberapa prosesi adat lain sebelum menyalami masing-masing tokoh adat. Wali Kota Solo itu pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Tanah Toraja karena sudah menerimanya dengan baik. Gibran merasa diberi kehormatan oleh warga Tanah Toraja atas gelar tersebut. Tapi warga masyarakat tetap semangat semua. Terima kasih sekali. Itu yang di tenda bisa mendengar saya. Yang di sana? Terima kasih sekali. Terima kasih yang saya hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Tanah Toraja. Ini sebuah kehormatan saya diberikan gelar atau marga. Ini luar biasa sekali. Walaupun hujan, saya yakin warga tetap semangat semua. Dan saya pesan satu saja untuk Bapak Ibu semua. Ini nanti walaupun kita beda pilihan, tapi kita harus tetap rukun semua.